KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Cikgu doakan semuanya sihat-sihat selalu. Hari ini bersama Cikgu Effa untuk satu tajuk yang biasa-biasa saja namun selalu dipinggirkan. Sebelum itu, Cikgu ingin bertanya beberapa soalan kepada pelajar-pelajar. Apakah impian hidup anda sebagai seorang pelajar? Adakah anda ingin jadi pelajar yang luar biasa, pelajar yang biasa-biasa atau pelajar yang bagaimana? Semua orang mempunyai impian. Sebagai contoh, seorang ibu mengimpikan anak perempuannya menjadi seorang anak yang soleha. Anak lelakinya menjadi seorang anak yang soleh. Impian seorang guru pula ingin melihat pelajar-pelajarnya berjaya dalam bidang akademik, kokurikulum dan sasiah yang baik. Apakah isu impian bagi seseorang pelajar? Yang pertama, ada pelajar yang mempunyai impian tetapi tidak serius untuk mencapainya. Maksud cikgu ialah mereka berkata ingin cemerlang dalam pelajaran. Masalahnya, malas belajar, ponting kelas. Sekarang ini ponting kelas online, buka Google Meet. Tapi orangnya tak ada, gambar aja ada. Banyak alasan, tak buat kerja rumah, kalau tak faham, malas bertanya guru. Dan cepat mengalah pada cabaran. Buat soalan matematik susah sikit je, dah mengalah. Ini kerana big why mereka tidak jelas. Mereka tidak tahu mengapa mereka ke sekolah, mengapa mereka perlu belajar dan apakah impaknya jika mereka tidak memasang impian setelah tamat persekolahan nanti. Isu yang kedua ialah pelajar yang tidak ada impian kerana merasakan memiliki impian itu tidak penting dan hanya membuang masa. Apabila cikgu-cikgu ataupun ibu bapa bertanya kepada mereka, apakah cita-cita kamu? Apakah impian kamu? Jawapannya, saya tiada cita-cita cikgu. Saya tak tahu nak jadi apa. Saya tak kisahlah jadi apa pun boleh. Saya tak pernah fikir tentang masa depan. Apa-apa pun bolehlah. Inilah dua isu yang mengganggu seseorang pelajar itu untuk mencapai impian. Impian bermaksud apa yang diimpikan, angan-angan dan khayalan. Sebagai contoh, seseorang pelajar teringin atau berimpian menjadi seorang doktor kerana dia mahu membantu orang susah atau orang yang sakit. Mungkin juga pelajar itu ingin menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya dan kaya raya kerana ingin membantu orang yang lebih susah. Ingatkah ketika kecil dahulu bagaimana pelajar-pelajar mula tahu menunggang basikal? Bermula dengan melihat orang lain menunggang basikal, bukan? Dan pelajar berasa, wah bestnya, wah seronoknya, alangkah bagusnya kalau saya pun boleh menunggang basikal. Bolehlah saya menunggang basikal keliling taman perumahan. Mungkin itu yang pelajar-pelajar fikirkan. Maka pelajar pun membuat tindakan. Minta ibu bapa belikan basikal. Pelajar naik basikal. Terjatuh. Luka. Ada yang berdarah. Ada yang termasuk dalam longkang. Ada yang menangis. Namun, para pelajar tidak pernah berputus asa, tidak kenal erti mengalah, terus bangkit dan belajar lagi menunggang basikal. Tapi mengapa ya? Kerana impian pelajar sangat jelas ketika itu. Saya mesti tahu menunggang basikal. Pelajar, tidak semua impian itu akan dapat kita capai. Tetapi tanpa impian, kita tidak akan ke mana-mana. Oleh itu, impian perlu diurus, impian perlu diatur dan dilaksanakan supaya dia tidak menjadi semata-mata impian. Pertama, impian akan menjadi petunjuk dan hala tuju hidup pelajar-pelajar. Orang yang berjaya tahu apa yang ingin dicapai dalam hidupnya dan sentiasa bersemangat, berusaha dan berkongsi impiannya kepada ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Sebagai contoh, jika pelajar berimpian untuk cemerlang dalam SPM atau apa-apa peperiksaan, maka pelajar akan belajar bersungguh-sungguh. Atau
Bayangkanlah jika pelajar-pelajar menaiki bas pergi ke sekolah, tetapi pemandu bas tidak ada hala tuju, tak tahu nak pergi sekolah mana, maka bas tak akan bergerak, di situ ajalah basnya. Sama juga ada orang matlamatnya ingin masuk syurga, maka perangai yang ditunjukkan, tindak tanduknya, cara bercakap, semua menunjukkan sifat-sifat baik sebagaimana calon penghuni syurga. Yang kedua, kenapa perlu mempunyai impian? Impian akan meningkatkan potensi diri pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar akan nampak kelebihan, kenal, bakat, dan pelajar akan jadi lebih bersemangat dan tahu apa yang perlu dilakukan. Dan yang utama, apabila ada impian, bila pelajar tahu apa yang nak dicapai, segala peluang yang berada di depan mata, pelajar-pelajar akan rebut. Sebagai contoh, dalam musim sekarang ini, kita tidak boleh ke mana-mana, tapi untuk mencapai peringkat antarabangsa penglibatan kokurikulum, pelajar-pelajar merebut peluang yang ditawarkan secara online dan memanfaatkan segala sumber yang ada. Buku, guru-guru, internet, itulah sebabnya kenapa perlu mempunyai impian. Dan sebab yang ketiga, apabila pelajar mempunyai impian, pelajar mampu untuk membuat pilihan dalam kehidupan sendiri. Tahu apa yang diingini, maksud cikgu adalah pelajar mengurus diri sendiri berdasarkan impian sendiri yang dibina sendiri, bukan impian kawan-kawan, bukan impian orang lain. Supaya apabila berlaku kegagalan, pelajar-pelajar tidak menyalahkan orang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuliskan impian pelajar-pelajar dan visualisasikan. Maksudnya, apa yang pelajar-pelajar fikirkan di fikiran, pindahkan impian tersebut dalam bentuk tulisan. Sebagai contoh, SPM nanti apakah keputusan yang pelajar-pelajar mahukan? Universiti mana yang ingin pelajar sambung pelajaran selepas tamat SPM nanti? 10 tahun lagi, di manakah pelajar? Maksudnya, pelajar-pelajar boleh menulis di dalam buku peribadi ataupun ada yang dinamakan dream book, ya, sebuah buku tuliskan impian pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh buat impian di atas sebuah poster, dalam bentuk poster, dalam drawing block atau lukisan, ya, dan tampal di tempat yang senang untuk pelajar-pelajar lihat. Contohnya, di dinding bilik tidur, di atas meja belajar, kan, bagi pelajar yang tinggal di asrama, katil dua tingkat letak di bawah katil kawan, di tepi, dekat dapur, mana-mana yang boleh senang dilihat tentang impian pelajar. Yang ketiga, tulis di papan putih. Mulai hari ini, rakan sekelas tulis impian rakan sekelas di papan putih, kan. Yang keempat, tulis surat kepada diri sendiri. Contohnya, kepada Effa yang disayangi, jangan lupa impianmu untuk SPM adalah untuk memperoleh 10A+, sebagai contoh. Okey, maka tuliskan. Jadi, cara-cara ini dengan menuliskan impian akan dapat menaikkan motivasi pelajar-pelajar bila lemah semangat baca semula, kerana ada hari-hari tertentu pelajar-pelajar akan merasa down, rasa kurang motivasi. Mungkin berlaku perkara yang menyedihkan, mungkin gagal dalam ujian, maka baca balik tulisan-tulisan impian dalam buku, dalam poster, papan putih, surat pada diri sendiri. Baca berulang kali. Bayangkan kejayaan-kejayaan yang akan pelajar-pelajar capai. Bayangkan pada hari keputusan SPM diumumkan, apakah keputusan yang pelajar-pelajar harapkan? Gembira atau sedih? Okey, jadi yang tadi itu, kenapa impian perlu ditulis? Satu, untuk menaikkan semula semangat. Kedua, bila dah capai impian, pelajar-pelajar akan belajar bersyukur. Sebagai contoh, dulu saya tak pernah lulus matematik, tapi saya berimpian untuk lulus matematik. Kamu pun tulis. Bila dah lulus, kamu tengok balik, kamu akan belajar bersyukur. Oh, dulu saya pernah gagal, tapi setelah berusaha, setelah ada impian, alhamdulillah akhirnya saya berjaya. Maka terbitlah rasa
syukur. Ingat pelajar-pelajar, orang yang serius dalam hidup akan sangat jelas dengan impiannya. Setelah pelajar-pelajar menyenaraikan impian, susunlah ikut keutamaan. Kerana impian ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Sebagai contoh, jangka pendek yang terdekat ini adalah pelajar ingin mencapai kecemerlangan dalam SPM. Kemudian, selepas SPM, pelajar-pelajar mula memasang impian ke matrikulasi atau pra-universiti atau diploma atau bidang kemahiran. Ya, masukkan, susunkan. Kemudian selepas itu bekerja, memiliki kereta apa, rumah apa dan berkahwin. Dan mungkin ada yang berimpian untuk memiliki sebuah supermarket. Susun mana yang utama. Bagaimana caranya? Kita kena sentiasa sedar dan tahu apakah impian masa sekarang dan itulah yang paling utama. Kerana apabila kita tidak mempunyai impian dan tidak memberi keutamaan, maka kita akan hilang fokus dan hilang arah. Ingat pelajar-pelajar, berimpian itu percuma. Namun, kena selaras dengan doa dan tindakan. Pelajar-pelajar harus sedar kekuatan diri dan yakin boleh mencapai impian tersebut. Katakanlah, yes, bismillah, aku boleh. Hidup aku, aku yang handle. Allah sentiasa dengan aku. Restu mak ayah, fokus, terus bergerak dan capai impian. Kenapa perlu yakin pada diri? Bagaimana agaknya kalau pelajar-pelajar sendiri tidak yakin pada diri, bagaimana orang lain ini yakin pada diri pelajar-pelajar? Soalannya, bagaimana untuk meyakinkan diri? Pertama, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pelajar-pelajar mempunyai impian sendiri, kelebihan sendiri dan apa yang ingin capai dalam hidup tidak sama dengan rakan-rakan yang lain. Kedua, fikir yang positif tentang diri. Usah selalu merendah-rendahkan diri sendiri. Aku tak cantik, aku tak pandai, aku miskin. Kata-kata negatif itu akan membuatkan tahap keyakinan diri pelajar menurun. Ketiga, terima diri sendiri seadanya. Anda adalah anda, tidak perlu menjadi orang lain kerana setiap orang Tuhan jadikan dengan keunikan tersendiri. Keempat, mantapkan diri sendiri dengan ilmu, tambah pengetahuan. Tak tahu komputer, belajar komputer. Tak tahu mengendalikan PowerPoint, belajar. Tak tahu cara bagaimana nak berkomunikasi, belajar. Mantapkan diri dengan ilmu. InsyaAllah, anda adalah apa yang anda fikirkan. Setelah ada matlamat, kena sentiasa semak. Berjaya ke, berkesan ke ataupun dalam perkataan yang mudah adalah muhasabah diri. Sebagai contoh, pelajar ingin berjaya dalam pelajaran. So, pelajar pun fikir ingin membuat belajar secara berkumpulan. Tetapi setelah dinilai, macam tak berkesan pula kerana bila buat belajar secara berkumpulan, ada rakan tidak serius, tidak menepati masa, pelajar sendiri yang tidak fokus atau bergurau senda. Jadi perkara itu setelah dibuat penilaian tidak sesuai untuk membantu mencapai impian. Kenapa perlu membuat penilaian? Kerana kita bukan malaikat. Ada kalanya kita buat sesuatu perkara itu tidak menjadi. Impian kita tersasar, impian tidak realistik, kita lalai, kita alpa. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Jadi bagaimana untuk menilai? Satu, lihat kembali apa impian pelajar-pelajar. Tengok, semak balik sejauh mana tindakan yang saya telah lakukan. Adakah saya telah bertanya guru? Adakah saya telah membuat soalan-soalan tahun lepas? Itu yang pertama untuk menilai. Yang kedua, melihat apa yang perlu dan apa yang tidak perlu untuk mencapai impian. Mana yang sesuai, kekalkan. Yang tak sesuai, jangan buat lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Abaikan perkataan-perkataan negatif. Abaikan. Maksudnya apa? Dalam proses pelajar mencapai impian,
pasti ada hinaan, cercaan, kecaman, kutukan, ejekan daripada rakan-rakan. Sebagai contoh, alamak nak tunjuk rajinlah tu baca buku. Alah kalau dah tak pandai tu sampai bila-bila pun tak pandai. Eh kau ni acah-acah baiklah. Alah elah insaf dah ke? Itu mungkin antara kata-kata negatif yang pelajar-pelajar pernah dengar. Impian anda, impian pelajar-pelajar selalu direndah-rendahkan, selalu dipertikaikan dan digelak-gelakkan oleh mereka. Agaknya, mengapa mereka berbuat demikian? Pertama, kerana mereka tidak mahu melihat pelajar-pelajar mencapai impian kerana mereka pun tak ada impian dalam hidup. Kedua, mereka mungkin dengki dengan pelajar-pelajar. Jadi bagaimana untuk abaikan kata-kata negatif tersebut? Pertama, sabar dan kuatkan diri. Pelajar-pelajar, hidup ini adalah pentas. Seumpama sebuah filem yang di dalamnya ada pelbagai watak. Watak baik, watak jahat, watak nakal, watak lawak, watak ibu-ibu, begitu dalam sebuah filem. Dalam sebuah cerita kelakar pun tidak ada ceritanya dari awal cerita itu ketawa sampai ke penamat cerita. Tidak ada. Mesti ada watak-watak yang pelbagai. Begitulah dalam kehidupan. Jadi pelajar-pelajar kena sentiasa berdoa agar diberi kekuatan, sabar dan kuatkan hati. Jangan marah-marah kerana yang kedua cara untuk mengabaikan adalah tidak melayan dan buat tak tahu aja, buat selamba. Kerana matlamat mereka adalah untuk menjatuhkan semangat pelajar, meranapkan impian dan membuatkan pelajar-pelajar berasa down, berasa lemah semangat, tidak bermotivasi. Jadi, pelajar-pelajar nak ke impian mereka itu terlaksana? Sudah tentu tidak. Ayo, jangan benarkan perkara itu berlaku. Lawan. Self-talk di dalam hati. Cakap di dalam hati. Aku akan teruskan perjuangan untuk mencapai impian. Dan yang ketiga, anggaplah semua kutukan kata-kata negatif itu sebagai cabaran. Lagi orang ejek, lagi orang mengata pelajar-pelajar, lagi bersemangat. Seperti cerita katak pekak, bagaimana katak pekak itu terus fokus walaupun katak-katak yang lain memperlekeh, mengejek. Kau tak boleh, kau tak boleh, kerana katak pekak itu ingin menaiki tiang yang licin. Kebetulan katak tu pekak. Kalau katak tu mendengar dan dia mengambil kira kata-kata negatif, dia pun akan jatuh seperti katak-katak yang lain. Namun, katak tersebut terus menaiki tiang tersebut dan berjaya. Pelajar-pelajar, kebanyakan orang yang berjaya bermula daripada langkah yang pertama untuk meneruskan langkah yang ke-1000. Kebanyakan orang yang berjaya juga bermula daripada kosong. Sebagai contoh, Google, Apple, Microsoft, pejabat mereka bermula dari rumah dan ada yang di garaj kereta sahaja. Namun, seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, setiap kejayaan bermula dengan kesusahan, kepayahan dan dengan tidak ada apa-apa hingga menjadi sesuatu yang hebat. Ingat pelajar, orang yang berasa dengki dengan kita kerana kita selangkah ke hadapan berbanding mereka. Untuk mencapai impian, pelajar-pelajar perlu kekal fokus kerana dalam perjuangan mencapai impian itu pasti banyak gangguan. Jadi, pelajar-pelajar harus terus fokus kepada apa yang ingin dicapai. Kenapa perlu fokus ya? Kerana yang pertama, dengan fokus pelajar-pelajar tidak akan lalai, tidak akan membuang masa melakukan perkara-perkara yang sia-sia yang tidak menjurus kepada mencapainya impian. Yang kedua, apabila pelajar-pelajar fokus, ia akan mempercepatkan proses pelajar untuk mencapai impian kerana pelajar akan tersusun, buat langkah satu persatu, buat perancangan, buka aja mata setiap pagi, bangun saja tidur, tahu apa yang ingin dilakukan kerana pelajar-pelajar fokus dengan impian. Bagaimana untuk fokus pelajar-pelajar? Yang pertama, carilah sahabat-sahabat yang positif, sahabat-sahabat yang ingin berjaya, sahabat-sahabat yang bila melihat pelajar malas pada hari itu, dia akan mengingatkan, jangan lupa SPM dah dekat. Itulah sahabat yang sebenar, jangan kita marah pula dia. Sedangkan itulah sahabat yang dicari-cari untuk membantu kita fokus dalam pelajaran. Semakin
semakin banyak impian kita, semakin banyak yang perlu kita ingat kepada Tuhan. Bagaimana cara untuk ingat kepada Tuhan? Yang pertama, pelajar-pelajar, buatlah apa yang Tuhan suruh dan buatlah apa yang Tuhan suka. Kerana bagaimana kita ingin memohon kepadanya agar impian kita terlaksana tapi kita buat perkara yang Tuhan tidak suka. Buat perkara yang Tuhan tidak suruh. Tidak adil, bukan? Yang kedua, banyakkanlah berdoa. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Dalam mencapai kejayaan, jangan kita rasa kita nak mencapai impian. Kita ni kudrat kita kuat. Kita ni ada otak yang pintar. Kita ni ada keluarga yang kaya, boleh menyediakan pelbagai kelengkapan. Kita jangan lupa semua itu daripada Tuhan. Banyakkan berdoa. Yang ketiga, banyakkanlah bersedekah. Ada orang kata, tunggu saya kaya dulu cikgu, baru saya bersedekah. Sebenarnya silap. Dengan bersedekahlah kita akan menjadi kaya. Pelajar-pelajar, pernahkah terfikir, adakah rezeki itu duit semata-mata? Tuhan pemberi rezeki. Rezeki itu luas ya pelajar-pelajar. Senang faham pelajaran, dapat sahabat yang baik, semua urusan belajar kita dimudahkan. Itu pun dikira sebagai rezeki. Tetapi sekiranya pelajar-pelajar melakukan perkara-perkara yang menjadi penyekat kepada rezeki seperti suka membuli kawan, suka melawan guru, tidak hormat kepada ibu bapa, kalau berhutang dengan kawan tak nak bayar, maka perkara-perkara ini yang akan menjadi sekat kepada turunnya rezeki daripada Tuhan. Seperti konsep helikopter. Helikopter akan turun ke bawah sekiranya padang itu tidak ada apa-apa yang menghalang. Sama juga dengan rezeki yang ingin Tuhan turunkan. Tuhan akan turunkan rezeki sekiranya perkara-perkara ini selesai. Belajar hormat guru, taat ibu bapa, tidak melakukan perkara-perkara yang lalai, sembahyang tak lupa. Okey, perkara-perkara ini selesai, maka rezeki akan mudah turun. Jangan lupa pelajar, selangkah kita dekat dengan Tuhan, 1000 langkah Tuhan akan dekat kepada kita. Tidak semua impian kita akan dapat dicapai. Tetapi tanpa impian, kita tidak akan ke mana-mana.